Alhamdulillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khalaq khalaqal insana min 'alaq. Ya tabarrakal akram. Alladhi 'allama bil qalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadiru usini wa iyyakum bi taqwallah faqad faza at-taqwa. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Zat yang Maha Agung, yang menguasai alam semesta dan diri kita, yang memberikan hidayah, nikmat iman dan Islam, yang akan menghantarkan kebahagiaan lainnya menuju ke tempat yang terpuji di hadapan kita. Salam dan salam kita panjatkan kepada kekuasaan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa menjunjung tinggi sunnah beliau hingga ke kiamat. Setelah khatib berwasiat, khususnya kepada diri khatib sendiri dan yang masyarakat dengan wasiat tahu yang selalu mengingatkan kepada kita pada setiap awal khutbah Jumat, maka kita selanjutnya merenungkan beberapa ayat-ayat yang mendasari kita di dalam menjalankan misi suci kita dalam kehidupan ini, yaitu sebagai hamba Allah yang berkabar. Allah memilih manusia sebagai makhluk yang paling tinggi, yang banyaknya Allah berikan amanah. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat ke-70, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna taqdira. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, dan kami berikan kepada mereka rezeki yang sangat baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Ayat ini mendasari bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna, yang memang dengan tugas dan fungsinya itu sebenarnya yang akan menyempurnakan diri, yang akan menyempurnakan misinya, sehingga akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia telah Allah ciptakan, dimuliakan untuk memakmurkan bumi ini, yaitu sebagai khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengikuti sunnah Allah yang Allah turunkan atas alam semesta. Manusia diberikan alat penglihatan, diberikan alat pendengaran, diberikan perangkat untuk menggabungkan semuanya, sehingga akhirnya manusia bisa berpikir, bisa merenung, bisa menangkap, bisa membedakan, bahkan bisa menganalisis dan mensintesis menjadi sebuah tindakan-tindakan yang menguatkan fungsinya sebagai khalifah Allah yang kabur. Dalam konteks ini maka Allah memberikan kemudahan kepada manusia.
Kemudian juga Allah memerintahkan kepada sebuah manusia untuk memberdayakan bumi. Bahkan di dalam surat ayat yang ke-15 Allah berfirman, "Huwa allazi ja'ala lakum al-ardha dhululan fa'mshuu fi manaakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi tushurun." Dia Allah yang telah menciptakan, telah menjadikan bagi kalian bumi ini darul bait, artinya hina, artinya rendah, artinya berserah diri. Bumi ini berserah diri untuk manusia. Bumi ini telah dipasangkan manusia, diapa-apakan siap bagi manusia. Oleh karena itu, fa'mshuu fi manaakibiha, dan kalian berjalan di muka bumi ini untuk menyusuri lorong-lorong, untuk memberdayakan. Wa kulu min rizqihi wa ilayhi tushur, dan makanlah apa-apa yang Allah rizkikan dari kalian di muka bumi itu. Dan ingat bahwa kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengangkat dan mencoba untuk menjelaskan tentang ayat ini, terutama terkait dengan darurat. Wa allazi ja'ala lakum al-ardha dhululan fa'mshuu fi manaakibiha. Beliau menjelaskan bahwa fasa'mal haitu syi'tum min aqwamiha wa tabaddalu fi aqwamiha wa abdiyatha fi anwa'il makasi wa tijara'a wa'lamu anna sa'yakum la yadhi'a 'alaykum syai'an illa ayu sayyirullah. Coba perhatikan jelajah hidup ini sesuai dengan kehendakmu, segala penjurunya, keragaman iklim dan musim ini, dan juga seluruh wilayah yang ada di dalam sebuah gambaran yang merupakan sebuah seruan kepada kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bagaimana menjadikan bumi ini berdaya untuk kebaikan umat manusia. Dan ini merupakan bentuk bagaimana Allah menciptakan bumi ini sebagai bentuk yang dari dan mulai, dan kita diperintahkan untuk berjalan di atas fangfufi manakibin. Dalam konteks ini Allah memberikan pilihan-pilihan bagi manusia, kemampuan untuk berusaha, memikirkannya, merenungkannya, mengembangkan apa yang ada di alam ini. Dan ini menjadi pilihan dan tanggung jawab bagi manusia. Bahkan Allah memberikan tantangan bagi umat manusia untuk menjelajahi alam semesta ini, untuk berpikir kreatif, memecahkan kaki alam untuk kebaikan dirinya, kebaikan umat manusia. Allah menyebutkan di dalam sebuah pengungkapan yang banyak sekali di dalam Al-Quran, tetap karun, dan sebagainya, yang banyak sekali menghias ayat Al-Quran yang intinya adalah mengajak menyuruh kepada manusia siapa yang akan mau dan sanggup untuk melakukan itu. Bahkan di dalam surat Al-Rum ayat 32 yang Allah berfirman, "Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal ardi wa ma bainahuma illa bilhaqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi ila liqa'i rabbihim lakafirun." Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah telah menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya.
melainkan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan bertemu dengan Tuhan. Tantangan Allah untuk menjelajahi alam semesta ini, bahkan Allah sebutkan dua jenis makhluk yang terjadi dari manusia yang ada di dalam surat Al-Rahman ayat 33. Ya Ma'asyaral Jinni wal Insi, ini sekarang tuh angkau turun apa samawati wal ardi faqul la ta'buduna illa bisawta. Wahai seluruh sekalian manusia dan jin, jika kalian mampu untuk menjelajahi, menembus, melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak akan sanggup menembusnya melainkan dengan kuat, melainkan dengan sultan yang ada dalam hati. Ibnu Abbas dalam Al-Tabari menyebutkan terkait dengan apa yang diungkapkan dalam ayat ini. Beliau menyatakan, ya pun ini setelahku anda lama sama wajib berarti fa'alamu lana lalu billah sultan yakni al-bayyinah minallahi jalla jalla. Jika kalian mampu untuk mengulang, untuk mempelajari, untuk mengeksplorasi apa-apa yang ada di langit dan bumi, maka silakan pelajari, observasi, teliti, silakan. Kalian tidak akan sanggup menelitinya kecuali Allah berikan ilmu itu kepada kalian. Kecuali Allah berikan kepada kalian bayyinah, dan sebutkan al-bayyinah, as-sultan di mana al-bayyinah, penjelasan yang Allah berikan. Sehingga memang kesibukan manusia didorong dan juga didukung yang luar biasa di dalam ayat Al-Quran. Dan ini sebenarnya yang menjadikan kita untuk tidak segan bagaimana kita terus berpikir, merenungkan, apalagi di kampus yang kita cintai ini, di mana dunia akademik, dunia berpikir adalah menjadi bagian utama dari penuh harian kita. Dan tentunya adalah kewajiban kita bersama untuk bagaimana menjadikan ini menjadi bagian yang tidak terpisah dari masyarakat, menyebarkannya kepada masyarakat. So kita dituntut untuk berpikir kreatif, dituntut untuk mengembangkan diri karena Allah telah membuka ruang itu. Bahkan di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-6, Allah menyatakan, wa man jahada fa innama yujahidu linafsihi innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang berjihad bersungguh-sungguh, maka sesungguhnya kesungguhannya itu akan kembali kepada dirinya, dan bahwasanya Allah Maha Kaya dan Maha Mengetahui. Kemudian juga di dalam surat, di dalam ayat yang ke-69, walladzina jahadu fiina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la'al muhsinin. Dan pada siapa yang terjadi dan bersungguh-sungguh di dalam Allah, maka pasti Allah akan menunjukkan jalannya. Dan bahwasanya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Sehingga memang Allah mendorong dan memerintahkan kepada kita untuk berdoa, untuk berpuasa. Bahkan siapa yang mau melangkah, maka Allah akan berikan itu bahkan kepada seluruh umat manusia, tidak hanya sekedar orang yang beriman. Karena perintahnya adalah jalan syarat jinni wal insi. Kemudian di dalam surat Al-Qur'an 148, Allah juga berfirman, wa in kuntum tujhadun tu'minuna fastabiqul khairat aina ma taqulu yakunu Allahu jami'a innallaha la kulli syai'in qadir. Dan pada setiap umat dia ada ciptaannya sendiri yang dia mengharapkan. Maka fastabiqul khairat, hendaklah kalian berlomba-lomba di dalam berbuat kebajikan. Di mana saja kamu berada, pasti
mengumpulkan kamu sekalian pada dirinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Masyarakat muslim dan rahmatullahi wabarakatuh. Dalam kaitan dengan ini tentunya bagi kita yang memikirkannya, ini adalah merupakan sebuah tuntutan bagi kita, apalagi di tengah di era di mana sumber daya yang terbatas dan manusia didorong untuk terus mengembangkan diri secara manusia dan juga mencoba berpikir kreatif sehingga akhirnya didapatkan segala sesuatu yang terbatas itu kemudian dia akan menumpang kembali. Bahkan di dalam surat Al-Asr kita juga diingatkan masalah waktu. Juga di dalam surat Al-Insyirah Allah juga mengingatkan dengan sebab janji yang luar biasa, fa inna ma'al yusra, inna ma'al yusra. Sesungguhnya di dalam upaya keras kita yang namanya kesulitan itu Allah akan berikan kemudahan. Bahkan Ibnu Katsir memandang bahwa al-musri wal yusra di dalam ayat ini adalah merupakan suatu bentuk yang menggambarkan tentang kemudahan yang akan dibukakan oleh Allah. Beliau juga mengangkat dengan ungkapan antara kalimat yang makrifat dan nakirah, yaitu makna ma'al musri ada yusra, ada kata al-musri dan ada kata yusra. Al-musri dia adalah definit, dia adalah sesuatu yang sudah ditentukan sifatnya. Sementara yusra dia definit, dia sesuatu yang terbuka. Sehingga belum mengungkapkan bahwa sebenarnya solusi itu banyak. Kesulitan menjadi satu, tetapi solusi itu banyak. Sesuatu yang luar biasa yang dicoba dihadirkan oleh Ibnu Katsir dalam konteks bagaimana kita memahami dan mendorong kita untuk terus berupaya. Kemudian yang ketiga, kalau kita fansok dan ketika kita dalam kondisi baharina, kondisi kosong, kondisi tidak fansok, segera kita berani untuk menjalankan fungsi yang lain, tidak membuang waktu dan terus melakukan semua upaya-upaya yang lebih baik. Subhanallah, ini adalah merupakan seruan Allah bagi kita sekalian. Betapa kita dituntut untuk menjadi manusia-manusia yang produktif, yang dengan itu sebenarnya adalah kita produktif karena kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Taala. Kita produktif bukan semata-mata karena ingin mengejar dunia, tapi setiap langkah kita, bahkan upaya kita di dalam mencari kehidupan ini di zaman soalnya, ketika itu adalah kata Allah dan Rasulnya, dia semua adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah, yang memiliki poin di dalam Allah Subhanahu wa Taala sebagai bagian dari kebaikan kita di dalam kehidupan ini. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Umar radhiyallahu anhu, Ani Umar radhiyallahu anhu, Ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang beriman, yang senantiasa berkarya, yang produktif dengan menghasilkan berbagai macam kebaikan. Ini adalah sebagai gambaran betapa Allah menghargai upaya-upaya dan karya-karya kita, yang tentunya adalah dilandaskan atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Demikian juga di dalam riwayat yang lain dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, "Inni la akraha an ala rajula fa'ala la fi 'amali dunya wa la akhirah." Sesungguhnya aku sangat membenci kepada orang-orang yang menganggur, yang tidak melakukan apa-apa, tidak bekerja baik untuk kepentingan dunia maupun untuk kepentingan mengejar akhirat. Dari teori Imam At-Tabrawi. Sehingga kita bahwa dari produktif adalah sesuatu yang tidak produktif, membuang-buang dan sebagainya, yang tentunya ini adalah merupakan sesuatu yang tidak baik, yang seharusnya bisa kita singkirkan.
Wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh. Wa nafa'ani wa iyyakum bima qultum al-ghaliyyatan hakim. Abu Dawudada fastaghfirullaha wa atubu innahu huwal ghafurur rahim. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu allahumma salli 'ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wahai Allah Taala di Quran Kajir, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Imam sabiqu ila man qala min rabbikum wa jannatin tahta samawati wal ardh wa ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi dzalika fadlullah wa ni'matuhu wa ma'a. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada bagian yang kedua ini kita menghubung tentang ayat yang tadi saya bacakan dalam Al-Hadid ayat 21. Allah mengawal ini ungkapan besar dan kumpul bersegera, dan juga ayat ini hanya mengawal dengan selalu bersegera, yang intinya adalah kita jangan tertinggal, tidak bersegera. Telah dilakukan oleh para ulama terdahulu, bahkan para ilmuwan terdahulu yang sangat terkenal. Kita mengenal Al-Khwarizmi, seorang ulama yang terkenal dengan ilmu ranjabarnya, dengan ilmu astronominya, yang mereka dengan berpikir yang sederhana mampu menjadikan landasan sebuah keilmuan yang luar biasa dan sangat hebat. Demikian juga seorang yang tidak tahu pentingnya yaitu yang dikatakan Al-Biruni. Ia berpikir keras ketika kaum muslimin telah bersebar di seluruh dunia, dan mereka menginginkan supaya mereka memiliki kepastian mana sebenarnya Al-Qiblatan sesungguhnya. Sehingga dengan konsepsinya, dengan kemampuan keilmuannya, dia akhirnya membuat perusahaan-perusahaan sehingga hampir di seluruh kebijakan bumi kaum muslimin dia bisa memanfaatkan ilmunya untuk mendapatkan kemanfaatan kiblat untuk sholat itu. Dan saya kira masih banyak lain itu bukan tuntutan zaman, yang itu menjadikan para ulama, para ilmuwan akhirnya mereka menginginkan ia, yang tidak hanya sekedar tentunya menjadi literatur, tetapi yang tumbuh dari seorang mukmin, maka dia akan sabar menyalin ilmunya itu meskipun dia telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ketika seorang hamba dia telah kembali kepada Allah, maka in qata'a amalu, terputus amalnya illa dzalika, kecuali tiga, di antaranya adalah wa ilmu bintafa'u ilmu yang bermanfaat. Dan itulah sebenarnya salah satu warisan yang penting yang tampaknya perlu menjadi pundi-pundi amal kita, sehingga kita akhirnya memiliki sesuatu yang terus kita iman. Semoga hari ini kita sama-sama berenang apa sebenarnya kita jadikan pundi-pundi di hadapan Allah SWT, yang nantinya menjadi sesuatu yang akan menyelamatkan kita kepada Allah. Bisa jadi kecil, tetapi ketika dia dijadikan sebagai sebuah amal soleh oleh Allah, maka dia memiliki nilai yang sangat tinggi. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu tunduk kepadanya, selalu mengingatkan diri kepadanya, dan selalu mendapatkan hidayah. Marilah kita akhiri sama-sama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya yang ikut mengandung kepada diri, kepada diri, kepada diri, kepada diri, kepada diri.